Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua tiga pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif, maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir berserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama dua periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1 sampai 3, sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja, saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial, kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini
akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot, jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.